Halo sahabat 70 channel, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini kita menyaksikan pertandingan pada Badminton Asia Team Championships yang dilaksanakan di Setia City Convention Center Shah Alam Selangor, Malaysia. Tim Putri Indonesia berada di grup X bersama dengan Kazakhstan dan Hong Kong, sedangkan tim Putra berada di grup D bersama Korea, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Kali ini kita saksikan pertandingan babak perempat final antara Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melawan Tunggal Putri Malaysia Karupadevan Letshana. Head-to-head kedua pasangan ini adalah 0-2 untuk kemenangan Putri Kusuma Wardani. Pertemuan mereka terakhir adalah pada Indonesia Master 2024 di mana Putri menang 21-17 dan 21-12. Saat ini Putri Kusuma Wardani menempati peringkat 33 BWF, sedangkan Karupadevan Letshana menempati peringkat 57 BWF. Nah, bagaimana akhir dari pertandingan ini? Saksikan terus pertandingan menarik ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini serta berikan komentar-komentar yang membangun.
China, represented by Yi Yiji. Ladies and gentlemen, presented by Lau Su Min and Li Yijing. Japan to serve. Men's number two, women's double. India. Out. Sabasovo, 7-9. Court one, 20 seconds. Sabasovo, 90-30. Game. First game won by China, 21-30.